sudah berkumpul ya di acara Ohana Virtual Gathering 2021. Oke teman-teman, terima kasih juga untuk kalian yang meluangkan waktunya di acara Ohana Virtual Gathering hari ini. Nah, untuk teman-teman, ini kabar kalian. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya, sama sehat walafiat. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang mengikuti Zoom meeting hari ini atau Ohana Virtual Gathering, boleh diaktifin semua ya videonya. Nah, sama untuk suaranya boleh di mute. Nah, oke. Nah, teman-teman, sama aku mau remind nih hari ini. Untuk kalian yang mengikuti acara Ohana Virtual Gathering, boleh mengupload atau foto diri kalian ke Instagram masing-masing dengan tag Ohana Enterprise. Nah, dan juga langsung hashtag Ohana Virtual Gathering. Oke, teman-teman. Lanjut kita ke acara selanjutnya, yaitu untuk pembukaan acara kita langsung doa langsung ya. Ada Bapak Beni Patinasarani yang akan menutup secara Kristiani, dan selanjutnya dibantu juga dengan Bapak Denny yang akan membacakan doa secara Muslim. Oke teman-teman, kita berdoa bersama ya. Oke, selamat malam semua teman-teman ya. Pada malam hari ini izinkan saya untuk memimpin doa secara Kristiani. Mari sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Malam hari ini kami datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur karena kami tahu bahwa pemeliharaan dari Tuhan atas keluarga besar Ohana Enterprise itu tak pernah habis. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan mengizinkan satu tahun lagi Ohana tetap terus bisa berjalan untuk bisa menyatakan karya-karyanya di Indonesia, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan memberkati seluruh keluarga besar Ohana, baik dari direksi yang ada, seluruh divisi staff yang ada, dan sampai para vendor, dan semua klien-klien yang ada. Kami percaya bahwa penyertaan dari Tuhan atas semuanya berjalan dengan baik. Setiap calon-calon klien yang ada di depan juga Tuhan akan nyatakan hal-hal yang besar agar tetap terus Tuhan membuka jalan untuk apa yang akan dihadapi di depan. Terima kasih, kami bersyukur buat setahun kami telah melewati masa-masa sulit yang tidak mudah untuk setiap pihak. Tapi kami tahu tetap ada harapan yang besar di tahun yang baru ini. Kami tahu ada sebuah progression, sebuah perjalanan yang baru yang Tuhan telah siapkan untuk setiap tim yang ada. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh keluarga besar Ohana Enterprise, setiap divisi yang ada ke dalam tangan Tuhan. Kiranya karya-karya terus ada dan semua hal-hal yang besar, yang baru yang Tuhan akan nyatakan lewat perusahaan ini, terutama buat setiap orang-orang yang ada di dalamnya. Tuhan, terima kasih, kami menyerahkan seluruh ibadah dan seluruh acara dan seluruhnya ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Mas Denny boleh dibantu untuk... Ada suaranya? Suaranya ada? Ya, ada. Baik, saya akan membacakan doa untuk acara doa gathering ini menurut agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qul lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم إنا قبلنا من أزواجنا وذريتنا قرعة عين وجعلنا للمتقين إماما. Rabbana la tu'akhizna inna zina wa aqta'na Rabbana wa la tahmilana isra wa mahmaltahu ala alladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma'amata qatala nabi wa'afu'anna wa'afillana warhamna anta ma'amana fankurna amal al-qamil kafin Rabbana wa lamna anfusna wa'ilmin taqfir lana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi wasallam. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wassalamu 'alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Beni dan Pak Deni atas doanya. Nah, untuk selanjutnya, kawan-kawan, kita akan menyambut sambutan dari Bapak Manager, Bapak General Manager Ohana Enterprise, yaitu Bapak Yogi Rulan Wijaya. Silakan Bapak Yogi. Mana tepuk tangannya? Tepuk tangannya dari Bandung doang ini. Wuh. Nah, biasa Bapak Yogi. Selamat malam. Ya, siap. Ini saya jadi apa juga saya belum tahu nih. Ya, jadi saya berusaha memeriahkan saja. Pokoknya seru dulu aja lah ya. Oke, kami mengucap syukur, terima kasih khususnya kepada Tuhan. Kami mengucap syukur atas perlindungannya sehingga kita semua keluarga besar dari Ohana Enterprise masih diberikan kesehatan, itu yang paling penting. Di tahun yang ke-6 ini yang kami beri nama Progression, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan melindungi kita semua dan segenap keluarga besar baik dimanapun kalian berada. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung, ada yang dari Balikpapan. Terima kasih karena support dari teman-teman semua, dari apa yang sudah kalian kerjakan, kita semua sama-sama saling bergandengan tangan. Mungkin ada berselisih paham, mungkin ada hal-hal yang saling tidak mengenakan, tapi kita yakin dan percaya semuanya untuk bertujuan baik bagi kemajuan perusahaan kita tercinta, keluarga kita tercinta, Ohana Enterprise. Dan saya khusus mewakili mungkin dari staff dan semua direksi, owner dari Ohana Enterprise, mengucapkan sekali lagi terima kasih karena semua, karena kalian semua, kita bisa ada sampai tahun yang ke-6 ini. Terima kasih dan enjoy untuk acara di malam hari ini. Mungkin bagi teman-teman yang masih mau mengundang, ada yang belum hadir, rekan-rekannya, para WO-WO, para fotografer, silakan di-invite bahwa acaranya akan segera mulai dan mari kita meriahkan suasana di malam hari ini walaupun dengan terbatas. Kami yakin, kita semua yakin bahwa kehangatan di Ohana Enterprise tetap selalu ada. Terima kasih teman-teman. God bless you all.
Oke, teman-teman, tadi kita udah menyaksikan ya rangkaian untuk Ohana Gathering 2020. Gak apa-apa teman-teman, walaupun kita gak bisa berkumpul langsung, secara langsung, tapi tetap kita harus solid semuanya dan sehat-sehat selalu. Nah, untuk selanjutnya nih acara yang benar-benar pasti ditunggu sama teman-teman semua. Karena kita mau bacain nominasi award. Oke, teman-teman. Ya, jangan lupa ya untuk teman-teman pemenang award, langsung aja foto sama videoin diri kalian, langsung upload story IG kalian masing-masing. Langsung tag aja ke Ohana Enterprise dan jangan lupa pakai hashtag Ohana Virtual Gathering 2021. Biar makin hits ya. Nah, untuk membaca nominasi pertama kita serahkan langsung sama Bapak Paulus. Halo, selamat malam semuanya. Semangat. Seperti tim operation yang selalu semangat ya. Setiap kali kita menyelenggarakan event, tim operation selalu mendahului untuk menyiapkan segala sesuatunya. Ya, biasanya kita sudah hadir malam sebelumnya karena kita mau mengecek semua untuk kesiapan dari kelengkapan yang ada di venue yang akan diadakan untuk acara. Jadi sejak malam, sejak loading di venue, tim operation sudah standby. Kemudian sepanjang hari hingga acara itu berlangsung, tim operation akan selalu mengupdate kita dengan laporan-laporan progres mengenai perkembangan kondisi yang ada di masing-masing venue tersebut. Jadi kita pada dasarnya mendukung. Sorry, suara saya dengar ya, dengan jelas ya. Oke, terima kasih. Ya, oke. Tanpa berpanjang lebar, berikut ini adalah nominasi untuk tim. Oh, sebelumnya, saya atas nama manajemen Ohana Enterprise mengucapkan atau menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim operation. Moga-moga semuanya hadir di acara ini. Ya, terima kasih untuk semua supportnya dan pekerjaan kita masih agak banyak di depan. Ya, event-event kita masih akan banyak di depan. Dan kita harapkan kalian terus bekerja sama dengan kita, bersama-sama dengan kita, terus untuk Ohana yang makin maju, progression ya di tahun yang ke-6 ini. Oke, untuk itu tanpa berpanjang lebar, berikut adalah nominasi untuk tim operation. Oke, ini pemenangnya ya, Kak Ahmad. Kak Ahmad boleh sampaikan speech untuk menang hari ini. Terutama terima kasih untuk Pak Paulus dan Lumia. Ngelapin menang. Lumia Semaya. Boleh. Kenapa saya menang? Buat teman-teman, PSI yang lain, semangat terus. Mudah-mudahan tahun berikutnya terus. Oke. Thank you buat Kak Ahmad speech-nya tadi. Kasih tepuk tangan semuanya ya teman-teman. Oke, selanjutnya perkenalkan saya Kaleb Robin,
mewakili Ohana Bandung. Saat ini kita masuk ke kategori wedding organizer terbaik di 2020. Sedikit cerita, tim WO adalah jantung dari suksesnya suatu acara resepsi. Karena mereka bertugas untuk membantu persiapan hingga acara dari prosesi pagi sampai selesainya acara. Dan menjadi penentu suksesnya acara wedding itu sendiri. Ohana sangat mengapresiasi divisi wedding organizer atas kinerja para WO. Dan berikut nominasi WO, The Best WO 2020. Dan pemenangnya. Boleh sepatah dua kata untuk speech untuk Ohana. Oke, thank you semua buat tim Ohana yang udah ngebantuin aku dari tahun 2017 gitu. Sorry, aku lupa. Thank you banget semua tim dari Pak Yogi, Pak Paulus, terus semua tim Ohana lah yang aku nggak bisa sebutin satu-satu. Foto, entertainment, MC yang di hari bareng. Thank you. Dan mungkin kedepannya ini jadi pemacu buat lebih baik lagi. Thank you ya. Dan selanjutnya, kenalkan ya. Udah dengar suara saya? Oke. Okay. Ya. Hari ini saya mendapat kehormatan untuk membawakan nominasi untuk MC, Master of Ceremony. Sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu untuk seluruh tim Ohana Enterprise yang sudah memasuki tahun yang ke-6. You guys are rock. Keren banget, udah 6 tahun. Dan keren banget pokoknya kalian ya. Salut, respect. I'm so blessed berada di tim ini. Oke. MC atau Master of Ceremony adalah ujung tombak ya dalam sebuah acara. Bagus apa enggaknya seorang MC itu menentukan bagus apa enggaknya sebuah acara. Terutama untuk acara wedding, MC itu harus bisa membawa suasana sesuai dengan karakter pengantin. Makanya MC itu harus bisa membaca karakter-karakter pengantinnya. Harus dibawa kemana acaranya supaya mereka bisa membuat hidup suasana. Dan sepanjang Ohana Enterprise berdiri, kita sudah banyak melahirkan MC-MC yang luar biasa di bawah naungan Ohana Entertainment. Dan berikut adalah nominasi MC terbaik 2020. Sorry, sebelumnya ini masih di jalan, tadi udah prepare tuh, topi udah dicuci, masker udah dicuci, cuman mau gak mau udah. Yang pasti sih, thank you buat semuanya, especially juga Jane yang udah reach jadwal juga, ya, biarin gue di sini bisa
bantu juga berkarya buat Ohana tentunya. Yang pasti buat yang tadi yang udah menang, WO, juga Best Operation, dan juga nanti ada kategori lain. Semoga makin maju deh ya. Gue juga expect biarin perform juga makin bagus buat Ohana ke depannya. Thank you ya buat yang udah vote. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di 2020, lalu kita merasakan suka dan duka bersama. Nah, kita juga merasakan duka di 2020 ini, salah satunya di tanggal 22 Desember 2020, kita kehilangan salah satu rekan atau keluarga dari Ohana Enterprise, yaitu almarhum Loins. Nah, teman-teman, untuk mengenang kebersamaan kita bersama beliau, yang sudah mewarnai Ohana dan Ohana Entertainment, mari kita saksikan kenang-kenangan kita bersama beliau sejenak. Meski sejauh di sana, beta tetap selalu setia. Jarak dan waktu tak bisa, beta pun cinta selalu ada. Parale, dengar beta pun kata hati, beta janji pasti kembali. Gunung dan tanjung supele, beta pun cinta cuma parale. Sayangnya, dan ke persemuan ale pun cinta, dan ke persemuan ale pun sayang, dan ke persemuan ale pun setia. Cium manis lawange, cinta ini seng ada yang lawan. Meski lautan luas membentang, ale pun senyum yang selalu terbayang. Cium Tuhan tolong jaga dia di sana. Thank you buat teman-teman di Ohana Entertainment. Kita semakin solid ke depan, semakin kualitas musik yang kita tunjukkan, dan semakin laris lagi. Oke, untuk selanjutnya kita akan membacakan nominasi kembali. Untuk nominasi award kategori singer, boleh dibantu oleh Bapak Diki. Oke, Pak Diki, boleh di... Ya. Selamat malam semua. Dirambung. Sore ini lagi azan di sini. Lagi cosplay anjing ya. Suara saya jelas? Oke. Singer di sebuah acara pernikahan itu, kalau nggak ada singer rasanya kayak sebuah masakan tanpa bumbu lah ya. Jadi Ohana Enterprise Group memberikan sebuah penghargaan yang sepantasnya untuk singer-singer kita yang sudah memeriahkan semua resepsi pengantin-pengantin kita. Nah, berikut untuk nominasi singer terbaik Ohana di 2020. Dan nominasinya adalah... Oke, dan pemenangnya adalah Ohana
Selamat untuk Kak Revita. Kak Revita boleh di-onin kameranya dan menyampaikan sedikit simple speech. Nah, boleh Kak Revita? Kak Revita, di manakah dirimu? Oh, itu dia. Halo semuanya. Sorry, aku lagi di jalan. Ini berhenti di pinggir jalan dulu. Baru bisa ikut gatheringnya sama Wahana. Terima kasih banyak semuanya udah pilih aku sebagai satu singer yang dipercaya sama Wahana dari tahun 2006 aku join. Terima kasih banyak udah ngasih pengalaman yang luar biasa. Dan sukses terus buat Wahana dan untuk semuanya. Oke, selamat malam semuanya. Tadi nominasi untuk MC-nya udah, lalu untuk singernya juga udah ya. Sekarang tinggal musisi atau player entertainment-nya. Buat saya pribadi, musisi entertainment itu salah satu faktor yang membuat acara pernikahan itu berjalan baik dan meriah. Karena tanpa adanya musisi, lumayan hambar lah. Oke, langsung aja saya nggak banyak cakap di sini. Berikut untuk nominasi musisi terbaik. Jujur saya agak kaget, terima kasih untuk Kohana untuk kepercayaannya. Teman-teman yang tim juga biasa main, semoga kedepannya sukses selalu. Sukses buat kita semua. Thank you. Untuk Pajek, kenapa pilih Gebang Raisan? Oke, kalau dari pengalaman saya pribadi ya, event itu Bang Raisan ini datang selalu on time. Terus lebih sering tuh dia lebih cepat aja, lebih rapihnya gitu. Karena musisi itu menurut saya pribadi, Bujeng, memang agak sulit buat disiplin. Makanya kalau ada yang disiplin itu sesuatu yang luar biasa lah. Mantap, mantap. Oke, untuk selanjutnya kita persilakan untuk Bapak Peter Chandra Gunawan selaku CEO Ohana Enterprise akan menyampaikan visi misi Ohana 2021. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam budaya, salam kebajikan. Semangat. Yeah. Selamat malam buat orang yang pastinya saya hormatilah. Ya, orang yang mendidik kita semua, yang selalu ada buat kita di masa sulit. Pak Budi dan Ibu Marta, selamat malam. Selamat malam juga buat Pak Yogi bersama Pak Paulus dan seluruh tim Ohana Enterprise yang saya hormati. Saya cintai, kita tahu sekali bahwa di tahun 2020 salah satu yang terkena dampak paling luar biasa dari COVID-19 efek pandemi adalah industri wedding. Industri kreatif, terutama industri wedding.
Tapi teman-teman, kalau kita masih bisa sehat hari ini, kalau kita masih bisa bertatap muka secara virtual hari ini, itu kita harus mengapresiasi, kita masih harus mengucap syukur. Oke? Tahun 2020 bukan tahun yang mudah. Tahun 2020 bukan tahun yang mengenakan, tapi puji Tuhan, alhamdulillah kita masih bisa melewati tahun itu. Dan saya percaya di tahun lalu saya memberikan visi buat Ohana bernama sinergi. Seluruh divisi bersinergi. Kalau Ohana ada sampai hari ini, kita bisa melewati masa yang sulit, di komplain klien, di wah banyak hal lah, banyak hal yang kita harus hadapi, banyak cerita-cerita yang nggak mengenakan di 2020. Kalau kita masih bisa ada survive secara company, itu semua karena kita semua, baik dari sisi pekerja full time di Ohana, part timer, pemain musik, fotografer, semuanya kita bersinergi satu dengan lain. Kita saling backup satu dengan lain. Itu saya rasakan kenapa kita masih ada di tahun 2020. For your information, teman-teman, sudah begitu banyak vendor yang mundur dari bisnis wedding. Tapi Ohana masih ada, ini membuktikan bahwa kita di tahun 2020 masih bisa bersinergi, kita masih bisa ditolong sama Tuhan Yang Maha Kuasa, dan saya percaya di tahun 2021 pertolongan Tuhan masih ada buat kita. Saya percaya di tahun 2021 ada progres yang lebih baik. Ada tahun ini kita sebut tahun progression. Kenapa progression, Pak? Karena di tahun ini Ohana umur ke-6. Ya, kan saya lihat umur ke-6 ini melambangkan progression. Nah, ada progres yang lebih baik dari tahun 2020. Kalau tahun 2020 sudah baik, tahun 2021 harus lebih baik lagi. Kalau tahun 2020 job kita sedikit agak berkurang, di tahun 2021 job kita harus lebih banyak lagi, oke? Okay? Dapur harus ngebul, ya kan? Cicilan harus tetap terbayar, dan saya doakan buat semua teman-teman untuk tetap sehat, untuk tetap jaga prokes, pakai masker, tetap jaga kesehatan. Kita semua sayang kalian, kita semua rindu untuk kumpul-kumpul bareng. Semoga di tahun 2021 kita makin banyak cuan, job makin banyak, dan di 2022 vaksin sudah bisa semua, dan kita di Januari 2022 sudah bisa bertemu dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun, dan kita bisa party kick-off sama-sama. Itu dari saya. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you all. Terima kasih banyak, Bapak Peter. Nah, oke guys, selanjutnya nih, tetap semangat ya semuanya. Nah, terima kasih juga nih buat kalian semua yang udah pakai kostum malam ini, udah pakai kostum yang udah macam-macam nih dengan tema Disney, kartun. Pokoknya thank you banget atas excitednya kalian semua. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, kalian semua udah pernah di udah dibagiin goodie bag sama Ohana Enterprise? Nah, oke. Okay. Bagi yang belum dapat, nanti boleh langsung ke kontak ke PIC divisinya masing-masing ya. Nah, teman-teman, sekarang kita mau foto bareng nih. Oke, okay, menjalin kebersamaan. Maaf ini ya, teman-teman ya. Saya grogi nih, sakit semangatnya gitu. Yuk, teman-teman, kita foto langsung pakai topi dari Ohana Enterprise. Nah, boleh diganti nih. Oke teman-teman, standby semua ya, on kamera, pakai topinya. Aduh, udah cakep-cakep banget nih, udah cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ditambah pakai topi dari Ohana nih, aduh miring kan. Dari Ohana Enterprise yang keren banget. Tuh, ada tulisannya Ohana Enterprise. Jangan miring ya pakainya, teman-teman nanti nge-rap. Ya, oke. Ini ibu ada yang udah siap mau capture, Bu? Oke, kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Sebentar ya, di sini masih belum kebuka fotonya. Bantu Kak JJ, kita mau foto bareng-bareng. Oke, sebentar, fotonya masih belum kebuka, tunggu ya. Tahan, posenya ditahan. Oke. Kasih pose teman-teman. Tahan. Kasih pose yang terbaik, lagi loading dulu gambarnya. Hampir dikit lagi. Satu kali lagi gaya bebas ya semuanya. Yang okay, udah lagi. Hmm.
Tunggu, tahan. Oke, muncul semua. Videonya sudah kita ya. Tahan ya, ini ada 5 slide. Ada 5 slide, banyak sekali nih ribuan. Ribuan orang. Oke, tahan. Oke, semuanya boleh on kamera ya. Oke. Mantap. Slide 4. Slide terakhir. Ada yang belum buka kamera ini? Kameranya di on semua. Oke. Kameranya di on. Nah. Sip. Ya, cakep. Oke, thank you semuanya. Tetap semangat kawan-kawan malam ini. Nah, untuk yang tadi pakai kostum benar-benar menarik, jangan khawatir. Nanti di akhir acara ada special gift buat kalian untuk the best kostum. Nah, tetap stay tune ya. Oke. Udah ya, semuanya nih udah pada foto-foto, udah pada cantik-cantik, ganteng-ganteng. Sekarang kita lanjut aja nih langsung ke nominasi selanjutnya. Akan ada nominasi fotografer terbaik yang akan dibacakan oleh Bang Peter Julio. Silakan Bang Peter. Halo semuanya. Ngeri kali Bang. Halo semua. Ngeri banget. Mantap Bang. Sebuah pernikahan kalau yang tersisa biasanya itu semewah apapun pernikahanmu kalau tidak ada foto yang bagus pasti rasanya gimana gitu. Jadi fotografer-fotografer Ohana ini selalu melakukan yang terbaik di setiap pekerjaannya. Kamu bajunya mana? Nominasi fotografer terbaik tahun ini adalah selamat buat Kak Johan, boleh langsung sampaikan speech-nya buat kita semua atas kemenangannya nih. Amer. Thank you buat semua, buat Ohana Enterprise, buat Abita, buat Cimarta, Kobudi, buat semuanya, BO maupun semuanya. Percayain aku, thank you buat semuanya. Buat teman-teman fotografer, bagus semua, solid. Yes. Congrats, Kohanha. Keren. Gak mau kalah juga nih. Buat semua videografer, mana suaranya? Gak bisa bersuara ya, dimut ya. Sorry. Oke, untuk semuanya gak kalah hebatnya dengan fotografer, videografer juga sama, mau merekam momen baiknya para pengantin pastinya ya. Dan berikut nominasi-nominasi videografer terbaik selama 2020 kemarin. Thank you.
Dadan, gitu. Dadan. Terima kasih. Dadan, enggak dadan. Sorry nih gambarnya nge-freeze nih. Bohong lu, Dan. Terima kasih buat teman-teman pokoknya yang udah masukin nominasi, terus udah milih saya jadi videographer tahun ini, buat Ohana, buat Pak Peter, buat Bang Peter, Pak Yogi, pokoknya semua petinggi-petinggi Ohana lah, sama Alfon, Bun, dan kawan-kawan. Makasih. Ya, bro. Kang Dadan, I love you, Kang Dadan. I love you too, Pak Peter. Satu lagi. Bu Jen yang selalu ngasih tanggalan. Makasih, Bu Jen. Pastinya dong, bro. Bu Jen, sekarang, I love you, Bu Jen. Tolong dong kalau ada cowok-cowok ganteng nih, Bu Jen. Boleh nih, masih jomblo, Bu Jen. Aduh. I love you, Bu Jen. Oke, teman-teman. Udah ya, tadi kita abis bacain nominasi, sekarang waktunya kita mau karaoke bareng nih teman-teman. Jadi semuanya suaranya, ya. Jadi suaranya boleh di-unmute, bisa dibuka. Jadi kita akan nyanyi bareng-bareng, nanti diiringi sama Diamond, sama Markel, sama Kateo. Satu lagi lah nyanyi bareng-bareng. Masih semangat malam ini. Nyanyi. Digoyang. Oke kawan-kawan, bentar, tunggu dulu nih. Kita abis nyanyi belum selesai, masih ada beberapa nominasi lagi dan special gift buat yang pakai kostum terbaik. Jangan sampai ketinggalan, nanti hadiahnya diambil yang lain. Oke, kita nyanyi dulu, nanti langsung lanjut lagi ya. Oke, thank you. Selamat malam Ohana Enterprise Big Family. Dimanapun berada, terutama yang masih ada di jalan, hati-hati, tetap jaga keselamatan, safe drive safely. Asik. Drive safe. Pelan-pelan aja. Boleh diaktifin, pakai earphone aja gitu, kita mau nyanyi sama-sama. Juga semua keluarga besar Ohana Enterprise, sekali lagi juga ucapin selamat buat teman-teman yang udah berdedikasi tinggi mempersembahkan yang terbaik, ya gak? Sifat di tahun yang lalu, kita sama-sama bersinergi. Sinergi kita terus dapat menghasilkan a big program. Oke, ini satu lagu untuk tentunya, ya kan tadi udah semua udah. Ada begitu banyak hal yang kita mau nikmati sama-sama. Masih di jalan. Satu buah lagu. Boleh nyanyi bareng, tapi mungkin nggak usah dibuka kali ya. Bicara ya. Nyanyi bareng dimanapun saudara berada. Oke. Okay. Suaranya boleh tetap di mute. Kita nyanyi bareng-bareng aja ya. Oke. Okay. Nyanyi semua. Saat kita bersama. Di waktu kita tertawa, menangis, merenung oleh cinta. Kita coba hapuskan rasa di mana kau melayang jauh dari jiwaku. Juga mimpiku. Sama-sama kembali. Biarlah hariku dan harimu terbelenggu satu oleh ucapan manismu, dan kau bisikkan kata cinta. Saya pastikan kita seimbang, walau terikat rasa kina.
sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Ingat-ingat teman-teman, jika tua nanti kita tak hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Come on. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita tak hidup masing-masing, ingatlah hari ini. One more time. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita tak hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Oh, kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Oh, jika tua nanti kita tak hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Ingatlah hari ini. Selalu ingat, ingatlah hari ini. Setiap kita ingat-ingat ya. Semuanya berarti. Enggak ada lo, enggak rame. Dan enggak ada kita, ya kan, masing-masing punya peran yang unik-unik gitu, masing-masing kita saling melengkapi. Dan itu yang akan menghasilkan progression, kemajuan. Masih satu lagu lagi, masih boleh? Aja pedel. Yang pada tahu lagu ini harusnya tahulah. Kita nyanyi sama-sama ya. Tahu bulat. Tuh hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kita menepi, burung cambak bermain di derunya air, suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, oh suara gitarku mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Suaranya semua yuk. Nirvana Enterprise. Jangan kemesraan ini. Ingin ku kenang selalu.
Amer. Iku damai. Amer boleh satu Amer. Jiwaku tentram di sampingmu. Di sampingmu. Hatiku damai. Jiwa cepat berlalu dan berlalu kemesraan ini ingin ku kenal selalu hatiku damai jiwaku tentram ya, saya lihat-lihat nih. Di Braidel banyak princess ini. Halo, kayaknya excited banget udah sampai pakai gaun-gaun. Enak ya banyak. Nia, Nia. Itu coba Braidel mana dong? Braidel suruh dulu Braidel dong. Ohana Braidel. Mana Ohana Braidel? Oh! Eh, baju merah jangan sampai lolos. Mana-mana Ohana Braidel sekali lagi dong Ohana Braidel. Semangat ya, walaupun udah malam. Ingat ada best kategori loh, misalnya untuk kostum terbaik. Jadi sampai akhir acara harus pada stay tune dong. Yuli. Ya, oke, okay. Nyanyinya udah ya tadi bareng-bareng. Sekarang kita lanjut ke nominasi award untuk pemenang kategori The Best MUA yang akan dibacakan sama Ci Gisel. Oke Ci Gisel, langsung. Gisel! Makeup artist itu satu hal yang penting buat para pengantin wanita, terutama. Nah, selain mesti tepat waktu, jangan telat, aku juga bertanggung jawab untuk setiap event yang berlangsung. Tanpa basa-basi, ini adalah nominasi MUA Terbaik 2020! Ini beneran atau nge-prank? Ini beneran. Beneran, Bu Peri.
Ibu Peri. Ibu Peri. Ibu Peri. Thank you semuanya. Semoga 2021 semuanya lebih baik ya. Para masuk gak ya? Masuk, Ci. Thank you, Tel. Kok lu mirip gua sih? Cek. Oke. Ini suara kedengaran suaranya? Aman, oke. Untuk divisi ini sangat penting karena ini adalah ujung tombak perusahaan. Dia berjuang dari pagi sampai malam, terus weekend tetap kerja. Satu divisi ini namanya divisi marketing karena ada mereka. Kita masih tetap wedding sampai sekarang. Oke. Okay. Untuk the best marketing, akan ada dua the best marketing. Makanya inilah nominasinya. Congress Mary, nanti gue kayak kirimin filter-filter aneh. Untuk Mary boleh speednya sama Ana. Mantap Mary. Makasih. Makasih semuanya. Beneran gak? Ya ampun, gak nyangka sih. Gak nyangka bisa jadi marketing. Gak usah so manis Ando eh. Gak tahu mau ngomong apa. Pokoknya cantik lu. Untuk semua, apalagi Pak Niko, Pak Peter, Pak Yogi yang selalu ngajarin cara ngomong yang baik, cara ngadepin klien, dan Pak Paulus yang selalu nyelesain. Mbak Ana atau Mary dulu nih yang ngomong? Bohong, Mary, bohong. Bohong banget, Mary. Ya, pokoknya, makasih. Udah Mary, gantian Mary, waktunya habis Mary. Pokoknya makasih semua senior-senior. Mary, gantian Mary. Berkat kalian, Mary jadi... ke Ana, dipersilakan ke Ana. Mary, waktu habis. Oke, thank you semua. Dan Bu Linda, terima kasih untuk pengajuan-pengajuannya yang... Mepes dulu Mary, mepes dulu. Mepes lagi, mepes. Terima kasih semua. Jangan kayak Pak Melki ya, habis jadi best seller banyak kasus ya Andoe. Amit. Bego lu Diki. Thank you semua senior Ohana, thank you. Nah, kita lanjut ya. Mbak Ana, langsung Mbak Ana. Mbak Ana nih, Mbak Ana boleh simple speech-nya gantian? Iya, makasih. Ya, Pokoknya pokoknya makasih untuk semuanya. Aku udah jadi marketing. Yang apa enggak tahu. Pokoknya enggak tahu lah pokoknya. Enggak bisa ngungkapin. Udah. Makasih ya. Banget. Mbak Ana kejengkelin. Yuli. Untuk jangka penting dari setiap nominasi yang ada berikut adalah karyawan terbaik, dilihat dari attitude, dilihat dari kedisiplinan, absensi, semuanya
juga menyelesaikan banyak kasus juga di internal back office Ohana. Berikut kami tampilkan nominasi The Best Employee from Ohana Enterprise. Kongres. Terima kasih semuanya. Aduh, gak nyangka. Pakai bahasa Inggris, Ima. Pakai bahasa Inggris. Aduh, jangan nangis. Ima nangis, marah sih, Ima. Leo, sarangnya rasanya ke Ima. Ima, ngomong dulu, baru nangis, Ima. Iya. Ima jangan nangis, Ima. Nanti bilang kemari. Ima jangan nangis, Ima. Sumpah aku gak nyangka banget. Sebelumnya makasih banget buat semuanya, terutama Pak Peter, Linda, Bapak Ustaz, Pak Jeff, Pak Yogi. Ima membanggakan Bono. Sumpah aku gak nyangka banget sih. Makasih atas kepercayaannya. Selamat, Ima. Hey, Ima. Kongres, Ima. Mantap, Ima. Kongres, Ima. Selamat dari aku, Andrew, Ima. Kongres, Ima. Mantap, mantap. Udah ya, nanti dilanjut. Sedih, terharu. Jadi lagi. Keren, Ima. Oke, oke. Kita lanjut ya ke nominasi selanjutnya. Ini adalah nominasi terakhir. Ya, ini ada... Nominasi pemenang award kategori PIC langsung akan dibacakan oleh Bapak Peter Chandra Gunawan. Silakan Bapak. Oke. Saya baru tahu kalau si Anggi suka sama Yuli ya. Anggi suka sama semuanya kok. Oh, dia mah Pak Boy. Si Anggi emang so playboy. Anggi demen sama siapa? Kalau pakai lipstick. Anggi inget nih ya, Anggi. Si Luis aja digodain kok. Anggi. Ya Allah, ditonton 97 orang. Oh, Yuli. Dari prewek nih. Lu demen, Gigi. Parah. Anggi. Anggi mah semua-mua dideketin kok. Futek boy dia mah. Sama pamer masuk, Anggi. Oke. Thank you semua yang sudah antusias. Kita tahu nggak sempurna acara hari ini. Tapi ini bagian terbaik dari tim virtual. Thank you buat Bu Jen, buat Kayanon, buat Bang Peter, Bun. Nia yang udah jadi MC, udah kayak Barbie ya. Ya, thank you semuanya buat Theo, Mark Markel yang udah nyanyi semua. Nah, jadi nominasi ini saya tidak ada videonya karena tidak ada yang tahu siapa pemenangnya. Jadi ini adalah hak mutlak saya yang memberikan pemenang kepada Best PIC. Beliau adalah orang yang gigih, ya kan? PIC ini ada banyak, ada para-para orang-orang yang terbaik di bidangnya gitu kan, Giselle PIC di Ohana Bridal, ada Bu Jen di Ohana Pictures dan Ohana Entertainment sekarang, ada juga Pak Paulus di Operation dan masih banyak yang lainnya, orang-orang hebat. Tapi saya memilih salah satu orang Best PIC. Dia adalah orang yang bisa mengerjakan apapun, dia adalah orang yang sudah ikut Ohana dari awal, sangat berdedikasi tinggi, memulai karir menjadi seorang marketing dari Unity, dan sebelum itu beliau juga anak didik dari Pak Budi dan Bu Marta. Dia sudah ikut Pak Budi dan Bu Marta mungkin sudah 10 tahun. Saya tahu beliau pernah menjadi full-timer gereja, pernah ikut di Donita juga bantuin, dan di angkringan dulu dibantuin juga. Jadi dia
orang yang sangat support kita. Terima kasih juga buat Pak Budi dan Bu Marta sudah meminjamkan, mewakafkan ibu ini ke Ohana Enterprise, dan akhirnya beliau menjadi salah satu orang terbaik di Ohana Enterprise. Pasti teman-teman udah tidak asing lagi Best PIC, pahlawan Ohana ini. Kenapa? Karena beliau khusus nyebokin kerjaan orang lain, ya. Siapakah dia? Dan dia adalah Ibu Jen! Bu Jen, boleh kasih. Rustu ya, ini ya. Oh, teman-teman. Bujen, I love you, Bujen. Wah, Bujennya pulang, Mak. Thank you guys. Thank you Pak Peter. Thank you semuanya. Thank you. Maaf karena laptop saya dibajak. Jadi saya ngomongnya di sini. Benar-benar deh kalian. Thank you buat Pak Peter, Bu Linda. Cimarta, Komudi, wah semuanya, Yogi, semuanya lah pokoknya. Gak apa-apa buat nyebokin, gak apa-apa, yang penting semuanya bisa dapat job, amin. Yang penting job, sukses. Amir. Guys, sebelum itu saya minta dong Pak Budi atau Bu Marta, beri apa ya sedikit speech untuk Jane, karena beliau adalah orang yang sangat dekat, melekat, dan sudah mementori Jane dari belasan tahun yang lalu. Bu Marta mungkin boleh di-sharingkan karena Jane terpilih menjadi Best PIC, dan Best PIC ini baru ada di tahun ini. Boleh dong Bu Marta minta speech-nya untuk Ibu Jane. Thank you. Langsung. Jane, I'm so proud of you. Nggak ada ya kata-kata lain selain Cici sama Koko bangga banget ya sama kamu. Sampai kamu bisa di hari ini. I know you from the very long time. Dari nggak bisa, satu hal yang gua kagum dari lu, Jen. Never give up. Dan itu kunci kesuksesan. Ya, dan gua salut sama lu. Congratulations, enjoy. Jangan lupa kalau udah di atas, kamu harus selalu lihat bawah di mana kamu berasal supaya kamu nggak pernah lupa. Oke? Okay? Thank you sekali lagi buat Pak Peter, Cimarta, Komudi, thank you. Besok Amer, okay, siap. Ada satu kardus. Bandung Amer, Kak Jen, kirim ke Bandung, Kak Jen. Gua bingung. Oke. Terima kasih Pak Peter. Tadi udah bacain nominasi. Maaf ya, semangat banget tim di sini. Hebat banget semuanya. Ada yang terakhir juga ya. Untuk yang terakhirnya nih, ada yang tadi dijanjin di awal, yaitu ada pemenang kostum terbaik. Kak Jen, ini siapa ya pemenang kostum terbaik? Siapa yang ngumumin nih? Oke, pemenang kostum terbaik akan diumumin sama Astrid. Ayo langsung Astrid. Udah pada gak sabar nih, dari tadi udah dandan capek-capek kan? Alek. Oh, Donald Bebek ini ya? Pacarnya apa? Iya, weh, udah gatel nih, buruan udah gatel rambut. Iya, selamat malam semuanya. Di sini aku mau ngumumin best kostum yang udah di-tag ke Instagram Yolongan Enterprise. Aku pilih satu. Menurut aku dan teman-teman udah kita lihat di Instagramnya Ohana Enterprise, pemenangnya itu adalah nama Instagramnya Stefaldo. Karena dia punya dua kostum gitu. Pertama ada mouse, terus yang kedua kayak mir gitu. Dan dia sangat niat karena bikin dua kostum. Congrats! Apa kostumnya dong, berdiri dong, Aldo? Enggak, biasa aja.
Niat sih ini sih. Ini kayak gini loh. Sebenarnya ini handmade gitu, jubahnya handmade, terus kayak topinya ya gitu tuh. Topinya Mickey Mouse. Yang penting handmade. Itu bukan Kovalen. Keren, keren. Astrid, Astrid Nia. Saya juga tadi kan apa untuk best dress code kan akan mendapatkan voucher setalam di Kubika ya. Tadi Astrid sudah memberikan pemenangnya, itu ada Aldo. Dan saya juga mau memberikan dua pemenang lagi, Astrid. Astrid sudah kan ya, cuma satu pemenang kan ya? Iya, satu pemenang. Ya. Oke, dan ini dari saya, langsung aja pemenang untuk best kostuga adalah ini pasangan suami istri, niat banget, make up-an, sayang-sayangan, ya kan? Dan udah deh, udah nggak tahu malunya, Paul. Untuk best dress code kedua, langsung aja saya berikan untuk Valen Eng dan Yolanda Eng. Alhamdulillah, bro, jadi hijrah. Masya Allah. Projen. Oke, Valen dan Yolanda. Mana dong ini apa Yola dong coba Yolanda Masya Allah, astagfirullah. Alhamdulillah. Akhirnya Elsa bisa hijrah pakai hijab ya, Bun. Oke, Nia. Saya masih ada satu lagi juara. Ini saya memberikan ini ya, nanti untuk divisi ini. Ini divisi yang paling niat saya rasa. Divisi yang paling kompak. Dan divisi yang sebenarnya di masa pandemi ini paling menghasilkan secara luar biasa. Oke? Siapa lagi kalau bukan? Saya mau minta suaranya ya dong. Divisi Ohana Bridal juga akan mendapatkan vacation 2 malam nanti langsung di Mbak Astrid. Karena Bridal. Kongres Ohana, kita nginep bareng-bareng ya, kita bareng Bun. Kita bareng Bun rame-rame. Mana Gisel? Mantap, mantap. Kongres. Nanti kita bikin api unggun di Kubika Bun, rame-rame. Anggi. Oke, terima kasih buat Pak Peter udah kasih hadiahnya, tadi hadiah tambahannya. Ya. Oke, teman-teman semua, kita udah di penghujung acara dan udah di akhir acara nih sebenarnya. Terima kasih banget untuk Pak Peter, Bu Linda, Pak Budi, Bu Marta, Pak Yogi, dan semua teman-teman semuanya yang udah bergabung hari ini, udah menyempatkan waktunya, dan excited banget dengan kostum-kostumnya. Semangat terus untuk kalian semua, selalu sehat, sukses. See you di gathering selanjutnya. Oke, untuk persembahan terakhir ada dari Ohana Entertainment. Iya, keren ya. Thank you guys. Thank you. Thank you guys. Thank you. Thank you semua. Thank you guys. Sehat-sehat selalu guys. Thank you semua. Seru. Thank you semuanya. Pakai masker. Munta, Bu Marta, Pak Budi. Thank you semua. Bu Marta, Pak Peter, Pak Budi, Pak Budi. Thank you semua. Bye semua. Thank you guys. Thank you. Sukses ya 2021. See you. Come on semuanya. Aku terima suratmu, telah ku baca dan aku mengerti.
betapa merindunya dirimu, kan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Oh, kau bertanya padaku kapan aku akan kembali lagi. Dengan katamu kau tak kuasa menahan gejolak di dalam dada, tak menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat kau semuanya sisiku, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Semuanya yang mau ikut nyanyi boleh ya. Kau tuliskan padaku kata cinta yang manis dalam suratmu. Kau katakan padaku saat ini ku ingin hangat pelukmu dan belai rambut kasihmu, takkan ku lupa selamanya. Saat bersama dirimu, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Jangan katakan cinta menambah beban rasa, semakin pan saja sedihmu itu. Apa semuanya? Rindumu semua, Igor, I love you, Igor. Igor, I love you. Tak berdaya menahan rasa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang bless you all.